Sebenarnya kita kemarin ingin agak lebih ini ya, menyeleksi pesertanya, tapi karena antusiasme banyak penyelundup, kita tahu akan banyak penyelundup gitu, terus ya sudahlah kita buka saja gitu, kita buka saja. Dan Mbak Nid juga malah berharap itu banyak ya. Mbak Nid kemarin kan bilang kira-kira ya kalau 30 teman-teman datang dan menanggapi pertanyaan itu aku masih siap gitu ya, 30 kira-kira kuotanya Mbak Nid. Teman-teman kemarin kan sudah di ini ya, dikirimkan arsipnya yang kemarin di itu arsip yang dikurasi oleh Mbak Nid. Sebenarnya ada ratusan atau ribuan ya, ada ribuan arsip yang dikumpulkan sama Mbak Nid terkait dengan arsip sejarah merawat, atau dalam istilahnya Mbak Nid, Germes ya, Germes sejarah Germes di Indonesia. Dan dikurasi untuk acara workshop ini ada sebanyak 10 arsip yang dikategorikan dalam 5 tema. Tema pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah mengatur, mengolah, merawat, dan kerja. Sebelum kita mulai diskusinya, aku mau minta ini dulu, Lisis untuk memberi pengantar workshop sini, supaya teman-teman tahu konteksnya. Kenapa workshop ini muncul? Monggo Mbak Lisis, silakan. Suka dukanya
diiringi dengan kegalauan itu ya kadang bermasalah gitu loh. Maksudnya gini, kalau lagi senang ngerjain pengasihan kita merasa wah bagus nih, semangat gitu. Tapi kalau kita lagi ngerasa nggak semangat, itu kita jadi sedih sendiri, jadi ada perasaan yang menyertai dukanya. Nah itu kayaknya kan berarti ada sesuatu di situ, suka duka dalam kerja seharian kita. Nah dalam perjalanannya itu sejak bulan apa Mbak Ni? September itu Mbak Ni kesini, kemudian ngobrol dengan teman-teman IFA'a, menjelajah IFA'a dan seluruh model kerjanya yang tentu saja banyak minus dan mungkin ada plusnya juga. Kemudian ngobrol-ngobrol dari situ Mbak Ni sangat enggak pelit untuk sharing ilmunya. Kita senang dan merasa bersyukur dan beruntung menjadi bagian yang walaupun tidak besar tapi menjadi bagian dari perjalanan panjang Mbak Ni untuk ngulik sesuatu yang penting di negeri kita ini, walaupun sering kita, walaupun Mbak Ni sering ngeluh-ngeluh marah-marah, tapi ternyata Mbak Ni itu marah-marahnya sayang gitu. Ya kita senang banget Kak Gus juga menemani, dan di sini kita ingin membagi keseruan yang selama ini ketidakpelitan Mbak Ni dalam membagi temuan-temuan dan bahkan kegelisahan itu kita bagikan di sini. Itu sih Kak, latar teman dan belakang. Terima kasih banyak teman-teman, senang bisa belajar dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Lisis, terutama Bu Lisis. Karena dukungan untuk acara ini. Kemudian selanjutnya aku kasih kesempatan dulu Mbak ya untuk ngasih konteks juga kenapa memilih Arsip ini untuk workshop ini, terus perjalanannya sejauh apa risetnya Mbak, gitu ya. Silakan Mbak. Terima kasih juga ini. Terima kasih juga buat Krisis, Mas Romo, Mas Edi, dan Mas Sans, Mas Marifah, sudah menerima karena nervous sih ya sebenarnya, karena bukan nggak sering main ke Jogja, terus nggak kenal siapa-siapa, terus cuma kenal satu dua orang, tapi bisa diberi ruang buat karena kerja penelitian di wilayah Jogja itu sangat sepi gitu, suka nggak punya teman ngobrol. Jadi aku terima kasih teman-teman juga menaruh perhatian dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya, di tengah kerja merawatnya juga yang biasa dilakukan di rumah dan di tempat kerja. Karena sedang berusaha menjadi sejarawan dan sebenarnya penelitian disertasi itu tak kasih judul kriya merawat, jadi the craft of care. Karena awalnya mikir soal care itu sebenarnya berangkat dari penelitian aku tentang seorang jurnalis juga di Jawa Timur yang bernama Kulit Yang Jin. Kalau pernah membaca buku Cambuk Berduri, sebenarnya banyak di situ karena kok ceritanya Cambuk Berduri yang disampaikan oleh Benedict Anderson kok juga dari apa yang aku baca. Dan apa yang aku baca, Kulit Yang Jin itu sangat suka bercerita tentang dinamika keluarga, suami istri yang bertengkar atau mertua yang ngomel. Dan tentu saja narasi-narasi yang misoginis yang juga meneliti bagaimana perempuan harus berlaku itu muncul. Namun di saat yang sama juga ada narasi-narasi sentimental tentang cinta dan keluarga, bagaimana seharusnya tetangga itu interaksi dan relasi gitu ya, menjaga pertemanan. Nah, dari itu kemudian muncullah pertanyaan yang lain tentang kenapa ya dan bagaimana para intelektual, karena di abad awal abad 20 itu mencoba menerjemahkan dan menuangkan asumsi
pengamatan, pengalaman, perasaan, dan mimpi, cita-cita mereka juga tentang kehidupan sehari-hari. Jadi alih-alih kemudian biasanya tuh kalau baca sejarah gender, ya, sejarah domestik, itu tuh selalu dikaitkan langsung dengan gender. Jadi, oh, domestik tuh keluarga itu selalu jadi ruangnya yang diokupasi oleh gender. Karena mungkin, ya, kalau boleh bilang, kasarnya Orde Baru itu beneran fucked up gitu. Kita tuh fucked up banget di antara gender. Jadi, nah, mungkin gak sih sebenarnya kita kemudian mengunjungi ulang ruang domestik itu tidak langsung berkonklusi bahwa oh ini tuh ideologi gender, tapi itu tuh kayak apa ya, merangkak dengan sangat perlahan dan sangat pelan-pelan gitu, kemudian negara mencapai narasi itu dan digunakan untuk kembali mengatur dan menilai juga terutama di Orde Baru. Nah, dari pertimbangan dari pertanyaan historiografis itu kemudian oh yaudah kalau itu periodenya sebelum Orde Baru, jadi dari 1900 berhenti bukan di 65 yang sering dianggap sebagai tahun-tahun yang apa ya poin gitu, ada pembayaran besar, tapi maju dikit sampai 69 berhenti di 70 karena transisi era Soekarno ke era Soeharto itu antar 65 sampai 69. Jadi bahasa-bahasa Soekarno itu sebenarnya bahasa-bahasa era Soekarno itu masih muncul di 66, 67, 69. Dan tahun 70 ketika ada rencana pembangunan baru, baru itu ada transisi yang cukup kelihatan. Nah, mungkin satu lagi yang buat ngasih konteks tentang pertanyaan penelitianku juga itu pertanyaan metode, karena kalau S3 nggak bisa cuma mempresentasikan data, nggak bisa cuma bikin narasi, tapi harus berargumen juga soal metode. Kepikiran kayaknya seru juga ya mulai sejarah gagasan intelektual gitu, tapi bukan biografi, bukan ngomongin lingkar-lingkar studi belajar kayak Genia Syahrin, nah itu kan sebenarnya lingkar belajar bersama atau politik, partai politik, tapi justru dari para elit dan elit ini tuh elit yang apa ya, pembatasnya adalah mereka bisa baca dan nulis dan itu, karena kan literasi kan masih sangat kecil ya di awal abad 20, yang bisa baca dan nulis kecil, tapi sebenarnya sirkulasi print, buku, majalah itu lumayan karena sebenarnya di masyarakat itu ada yang membacakan majalah atau membacakan buku atau di sekolah-sekolah itu digunakan. Nah, sebenarnya nanti kita juga praktek membaca arsip ini bukan kayak biar cuma performatif, for the sake of performatif, tapi karena kita coba melihat bahwa ketika teks itu disuarakan itu kita coba melihat proses belajar yang tidak memisahkan antara yang teks dan yang oral. Dan kayaknya seru juga kalau membahas tulisan-tulisan pembaca umum yang kadang-kadang gak ada namanya, pakai pseudonym atau identifikasinya cuma nomor langganan aja ya, itu juga sebagai intelektual. Bahwa mereka mungkin tidak menulis satu apa ya buku ilmiah yang sangat penting gitu, atau menghasilkan sebuah karya atau bergerak di partai politik, tapi mereka menulis surat ke majalah nanya gitu, gimana ya caranya kalau aku mau nulis artikel, atau aku punya masalah keluarga nih, gimana sih, coba kasih saran kan? Jadi kalau tanya jawab, surat editorial, surat kiriman pembaca, itu semua aku baca bersamaan dengan artikel fiksi, komik cergam, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang mengumpulkan, memvisualisasikan.
dan akhirnya mungkin kita bisa menulis sejarah tentang masyarakat yang saling menolong atau saling membantu tanpa terpaku pada istilah kekerasan. Karena gotong royong tuh menurutku udah reproduksi apa istilahnya tuh jadi banal gitu buatku. Jadi ya apaan gotong royong tuh mau ngapain gitu. Mundur sedikit dari, jadi mundur dari kata itu. Kita coba melihat bagaimana mereka yang di masa lampau tuh sebenarnya punya pertanyaan yang sama kayak kita. Gimana sih caranya menciptakan masyarakat yang saling menolong beserta dengan segala apa ya konsekuensi yang mungkin tidak dimaksudkan, karena ternyata di dalam care, dalam kepedulian itu ada order, ada paksaan, ada dia undangan juga, tapi dia juga meminta, dia dimandiin gitu, meminta orang gitu, berorientasi untuk orang lain gitu. Nah, jadi mungkin aku stop di situ dulu, Gozali, nanti flow pembacaan kita akan berdasarkan kata kunci-kata kuncinya. Jadi yang kata kunci kita akan berhenti, kemudian kita akan ngobrol, dan teman-teman silakan menanggapi. Tidak harus merespon secara verbal, silakan. Dan kalau untuk ekspresi dengan muka aja juga nggak apa-apa, ya bisa senyum. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi saya akan bacakan. Nah, setelah saya bacakan, nanti bisa kasih sedikit ini ya, background-nya gitu, kenapa milih yang kasih ini. Dan kemudian teman-teman bisa langsung menanggapi ya. Jadi ada lima tema. Ini saya mulai dari tema pertama. Ini nanti langsung aja ditanggapi setelah Mbak Rik memberi penjelasan. Bandung 1949. Ini tema rumah tangga. Kepada ratu rumah tangga, dalam dunia ini ada bermacam-macam ratu, masing-masing dengan kewajiban dan kekuasaannya. Ada ratu dunia, yakni surat kabar. Ada ratu kecantikan, ada ratu kerajaan, maka ada pula ratu rumah tangga. Kerajaan ratu yang disebut kemudian ini ialah rumah tangga yang dinamai oleh bangsa Inggris Mahligai. Peribahasa bangsa ini mengatakan, "My home is my castle." Marilah rumah kita itu kita jadikan mahligai yang sebenarnya. Bukan mahligai yang gilang-gemilang, akan tetapi yang teratur, yang sehat, yang tenang, yang sejuk udaranya. Moga-moga buku kecil ini dapat dipakai sebagai penunjuk jalan guna mencapai maksud itu. Penulis. Moga Mbak, silakan. Yang kedua ya, sekalian ya. Penghibur hati rumah tangga. Apakah yang kurang di rumah tangganya ibu bapak dan anak tiga? Meski tak kaya, senanglah juga sekedar cukup, tiada curiga. Dua, si bapak orang yang terpelajar, si ibu orang yang sedang pintar, tak berkelahi anak terajar, cukup itu mustahil kelantar. Tiga, bukan terlalu loba harta yang perlu saja yang diminta. Baca-bacaan makanan mata menambah ilmu beserta cinta. Empat, laki istri dua sehati selama hidup sampai mati. Anak lelaki diajar pasti, anak perempuan juga mesti. Aduh, senang dan
amannya orang-orang yang berumah tangga dan bersarang. Sudah cukup apapun tak kurang, di rumah tangga selalu kirai. 6. Oh jiwaku, tak ada seindah rumah tangga yang tak pernah gundah. Kesitu pemuda hendak pindah, kalau tetap tentu kan mudah. 7. Yang berumah tangga berbahagia, selamatlah di atas dunia. Itulah baru manusia, hidup di bumi tak sia-sia. 8. Siapa yang mencintai negeri, tanah airnya tanah sendiri, patut lebih dahulu berperi, di rumah tangga kanan dan kiri. Itu kira-kira itu pantun-pantun pendek itu ya, potongan pantun-pantun pendek.